Halo teman-teman semua, ketemu lagi di YouTube channel gue. Kali ini adalah kesempatan pertama teman-teman datang di YouTube channel ini. Perkenalin, nama gue Felix, gue adalah seorang YouTuber dari Indonesia. Dan hari ini gue kepengen nge-reaction, ini adalah karya dari Unit. Wow. Apa ya, Unit nih selalu gue bilang fandom yang keren, karena bukan cuma idolanya aja yang berkarya, tapi juga fansnya juga berkarya di mana ini, dan karya-karyanya melejit. Bukan cuma idolanya berkarya selalu dengan maksimal dan semakin keren, tapi juga fansnya. Ini mereka buat tribute dari MV terbarunya Unity, yaitu Restu Waktu, di mana judulnya ini Unit Balasan Restu Waktu Lyric Video. Oke, ini mereka bakal buat MV-nya. Premiernya 7 jam yang lalu, yang nonton 1000-an. Wow, ini keren banget, peningkatan banget dari video apa video-video mereka sebelumnya, satu dan lain sebagainya, dan itu keren banget yang udah gue reaction juga, Unit Jawa Tengah. Dan ini gue nggak tahu apakah ini perwakilan Unit Jawa Tengah aja atau ada unit yang lain, gue nggak tahu. Tapi yang jelas ini dari perwakilan Unit, dan ini dia buat tribute dari Restu Waktu, dan dari thumbnailnya udah sangat menarik banget ya. Keren banget dan asik banget, so bener-bener gue suka banget. Dan kita langsung aja lah ya, masuk ke videonya dan kita akan langsung reaction aja gimana sih video Unit Balasan Restu Waktu Lyric Video. So let's go, let's check, let's react. Oke, 3, 2, 1, go. Wow. Oke, wow. Buat tampilan pertama jauh banget peningkatannya dari yang sebelumnya. Ini benar-benar dimiripin dengan MV-nya, nuansa estetiknya berasa, dan juga dari space-space atau ceritanya bintang dan kayak semacam kayak luar angkasa gitu. Oke, menarik banget. Oke, balasan Restu Waktu. Senang juga sama. Oke. Bulan di sana apa sama purnama. Dia balesin juga sama purnama. Oke. Di sana juga sama purnama. Oke. Dan editnya juga menarik banget. Bener-bener makin gokil ya. Dulu gue sempat kasih masukan soal editingnya, dan man, ini mereka wow, keren sih, keren banget. Baru 24 detik pertama, tapi gue udah terkesima perkembangannya jauh banget sih. Bintang yang temani malamku seperti malamnya. Oke. Bulan. Dengan rasa rindu yang sama. Kamu cinta dari langit senja. Oke. Oke. Wow. Besokan kita ku rindu sendiri. Ref. Lah kita kan bisa terpercaya genggam tanganmu. Main-main yang kompos liriknya asik banget, yang kompos liriknya asik, yang buat apa namanya komposisi lirik balasannya juga keren banget. Wow, keren banget. Ini berarti anak-anak Unit Jateng. Anak Unit Jateng tadi ada Puput Unit Jateng. Karena mereka juga pernah collab di channel gue yang satu lagi, Perspektif Muda, di podcast Unity ya. Air genggam tanganmu. Bersabarlah sampai terdapat restu dari waktu. Wow. Asik, semua asik banget, sumpah. Visualnya asik, editingnya asik, komposisi visualnya asik banget. Masa kita tuk terpisah di sini.
Benar-benar. Ini dari editing bagus dan dari komposisi audio tuh bagus banget. Dulu waktu yang satu masih kayak agak berantakan, ada yang layback, ada yang nggak sinkron. Tapi ini benar-benar sinkron dan harmoninya benar-benar bersih dan bagus banget suaranya. Jadi suaranya benar-benar bersih dan harmonisasinya makin bagus. Padahal ini gue tahu buatnya mestinya online-online, nggak offline ya. Dan ini mereka ngerekam dan diedit kayak gini, di blur-blur gini, asik banget sih keren. Yes. Kita kan bisa terperayakan gantanganmu. Coba Unity boleh boleh reaksi, asik loh. Sebelum didapat restu waktu, yakinlah kita kan bisa. Bersabarlah, sampai kamu dapat restu dari waktu. Oke, dirap. Restu dari waktu. Kenang bersama. Yes, ini namanya fans yang berkarya ya, fans yang berkarya dan buat dan bukan idolan doang, tapi gila, sebuah gila keren banget. Aduh, sumpah keren banget. Audionya keren guys, audionya kalian keren banget. Apa namanya, ngedit soundnya jadi bener-bener harmonisasinya dapat banget dan gak ada yang ketinggalan. Audionya dan bener-bener rapi, rapat dan bagus. Visualnya juga bener-bener bagus. Ya kalau bilang perkembang, kalau dibandingin, tergantung dibandingin sama apa, tapi kalau dibandingin dari per project sebelumnya, ini udah jauh banget gitu loh. Visual ininya bagus banget dan dibikin emang konsepnya dibikin kayak gini, ceritanya di layar-layar, dan ini kayak di emang dimainin di opacity apa-apa gitu ya. Ini asik banget sih, dan lirik video bener-bener liriknya jelas dan bener-bener balasan, yang bener-bener balasan, dan tetap rhyme juga tetap bagus sama kayak MV-nya gitu kan, dan sama puitisnya, dan ini asik banget sih. Sampailah. Oke. Di tempat studi waktu. Wow. Sumpah keren, hey. Wow, keren banget. Sumpah keren banget. Guys, keren banget guys. Idea Retno, oh, Kak Retno, wow. Emang keren, emang ibunya Unit nih Kak Retno nih. Di podcast gue juga buat hal yang keren, di sini juga keren. Songwriter, balasan restu waktu Nur Fitriana Putri. Oh ya, ini mah sudah terprediksi. Oh, pianis mereka main sendiri ya. Director, waduh, Ibu Puput director, song and video editor, wah dia juga. Singer, Ruth Stella and Marpaung, Stella Surabaya. Oke ya, ini IG-nya boleh follow. Puput Mute ya, Ibu Mute. Oke, Anissa, Cynthia, Retno. Wow, thank you orang tua Nima Esa, orang tua dan keluarga. Sasurki, sokap nih Sasurki, siapa nih? Unity, Unit, pihak-pihak yang telah membantu. Wow, keren banget kalian, keren. Kok bangga juga pernah berkolaborasi dan kerja sama-sama beberapa dari mereka ya. Mute, siapa namanya tadi? Cindia, Puput, Karetno, itu keren banget sih. Keren. Bener-bener keren. Ya ini cover mereka juga nih, satu Jawa Tengah nih. Ini cover satu Jawa Tengah, keren banget. Terus bentar.
kita ke sini, kita baca komennya. Hai semuanya, terima kasih buat kalian yang sudah menonton karya kami kali ini. Semoga kalian suka dan semoga maksud hingga pesan yang kami tuangkan dan ingin sampaikan di dalam lagu Balasan Restu Waktu ini bisa tersampaikan ke kalian semua ya, ke Unit, Unity, dan juga yang lainnya. Kita saat ini memang belum bisa bertemu karena keadaan saat ini, tapi yakinlah suatu hari nanti Restu dari Waktu akan mengizinkan kita bertemu. Aku terharu loh sampai merinding, kalian keren. Aku bangga banget. Wow, oke. Keren, Unit juga bangga, Unit juga keren. Ini kalian keren sih, keren banget. Sumpah ngeliat nih, keren banget. Banyak yang komen-komen juga pada bilang merinding, keren banget, sumpah keren banget. Dan emang kalian sangat deserve sih untuk dapetin komennya segininya. Ini benar-benar sekeren itu, dari aspek visual, dari aspek musik, dari aspek editing tuh sangat meningkat jauh. Dan song pembuatan liriknya, lyric video makingnya tuh benar-benar meningkat dan benar-benar sangat-sangat bagus banget. Gue cuma berharap Unity tuh bisa ada segmen juga entah di YouTube-nya atau apa, mengreaksi komen karya fans ya gitu, apapun ataupun itu. Gue bukan maksud minta reaksi gue direaksi balik gitu, ya misalnya kayak konten ini gitu, ini tuh konten yang bagus, mungkin kalau Unity reaction mungkin bisa terharu atau apa, bisa ada reaction gitu loh. Jadi benar-benar ada sesuatu yang timbal baliknya gitu loh. Ketika mereka bilang, oh mereka sayang dengan fans gitu, mereka mengreaction karya fans, itu kan pasti sangat benar-benar kena banget kan, karena fans yang buat dan karya di reaction. Jadi menurut gue mungkin akan sangat menarik kalau misalnya buat segmen reacting atau mereact karya fans gitu, itu akan sangat menarik sih. Dan menurut gue karya yang dibuat oleh Puput dan teman-teman di sini itu sangat layak untuk direction Unity, karena dari visual keren, editing keren, terutama yang paling menggugah gue adalah dari segi liriknya itu benar-benar sama puitis ya, dan benar-benar membalas apa yang menjadi lirik dari Restu Waktu. Jadi so ini keren banget, gokil parah dan luar biasa banget. So kayaknya segitu aja untuk reaction kali ini. Good job buat kalian semua, buat Puput, buat Munte, buat Karatno dan semuanya tim yang udah buat ini, dan bahkan yang udah komen termasuk komen dan ngedukung mereka. Mereka tuh benar-benar layak untuk dapat dukungan kalian. Mereka tuh selalu buat project yang keren dan keren banget. So kayaknya segitu aja untuk reaction kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.